Pertama, Habib versus Satpol PP. Pria berbaju gamis dan mengamuk pada petugas checkpoint PSBB di Surabaya itu adalah Habib Umar Assegaf. Dalam video itu, Habib Umar Assegaf bukan hanya ngamuk ke petugas kepolisian, bahkan sempat saling dorong dengan seorang petugas Satpol PP Surabaya. Insiden itu terjadi saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil merek Toyota Camry di exit tol satelit Surabaya. Adapun pelanggarannya yaitu pengemudi mobil tersebut tidak menggunakan masker, jumlah penumpang di mobil itu pun melebihi ketentuan yang diatur selama penerapan PSBB. Karena tidak terima ditegur petugas, sang Habib pun kemudian marah dan lantas mengatakan, "Saya ini seorang Habib, kenapa kalian tidak menghormati saya?" Kedua, Muhyiddin ngamuk ke Gus Fuad. Viral video kericuhan saat sejumlah orang dari salah satu ormas Islam pecinta Habib mendatangi kediaman Gus Fuad. Dalam video yang beredar, seorang pria berkemeja kotak-kotak nampak emosi saat sedang menyampaikan pernyataan di hadapan Gus Fuad Leret. Pria ini marah lantaran Gus Fuad sering membuat pernyataan negatif tentang Habib, seputar tes DNA dan Habib palsu. Pecinta Habib ini kemudian berdiri dan berusaha mendekat ke Gus Fuad. Dia disebut akan menyerang Gus Fuad, namun aksinya berhasil dihentikan rekannya dan dihadang oleh para santri Gus Fuad Leret. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Oh, kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan HP Ica Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Lobito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pas. Ketiga, digaplok pakai sendal. Di video ini terlihat seorang pria yang dipersekusi oleh kelompok Habaib lantaran pria ini mengkritik Habib Rizik. Pria ini juga tidak mempercayai tentang Habib di Indonesia. Pria ini bertanya kenapa Habib di Indonesia sangat dimuliakan dan disucikan, hanya saja saya mengkritik Habib Rizik saya malah dianggap kafir. Terdengar juga suara seorang wanita di dalam video tersebut yang mengatakan bahwa dia adalah seorang syarifah keturunan Nabi, orang Indonesia harus menghormati syarifah agar masuk surga. Syarifah itu lanjut mengatakan, bagaimana kamu bisa masuk surga kalau kamu tidak menghormati syarifah dan keturunan Nabi. Pria ini hanya diam saat dipaksa untuk meminta maaf. Oknum Habib ini tidak bisa lagi menahan kesabarannya, lantas si Habib pun menamparkan wajah pria ini menggunakan sendal. Tidak pernah sih. Kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Nggak ada urusan, saya nggak pernah urusan. Pernah saya tanya kamu. Pernah saya urus kamu nggak? Coba saya tanya. Coba, ngomong-ngomong sama saya, ngomong. Ngomong sama saya. Ini satu abaik dikali 40 lama lebih murah ulama. Antum tuh gak jadi mana ya? Kamu udah anak saya tabas kemungkinan goblok. Saya gak rindu, kamu bilang saya Habib palsu. Udah Pak Haji, tengah dulu. Hah? Pak Haji suka. Udah diam dulu Pak. Jangan mikir ada anak kecil. Kenapa? Antum Wina Syarifah mending antum babak belur di dunia ya kan di akhirat. Membenci Syarifah kamu mau masa kalian maut. Jangan harap kamu lihat surga. Nyum mau surga aja enggak. Cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya gak berani bilang dia palsu apapun.